karena itu apapun hoax di luar sana, orang nyinyir kita, biarkan, gak usah dipedulikan. Siap? Gak usah dipedulikan. Kita buktikan dengan prestasi. Ada orang tetangga kita nyinyir, kalau Anda berhenti, makin ketawa dia. Ada tetangga Anda nyinyir-nyinyirin Anda, kemudian Anda sakit hati, terus ngedrop, ngedown, berhenti jalankan bisnis ini, makin ketawa dia, makin happy. Ya. Jadikan orang-orang yang nyinyir Anda, ya, nangis, gak bisa tidur, ketika Anda bawa pulang mobil Pajero baru. Itu Pak. Jadikan dendam positif. Jadikan dendam